Yuk, ketemu lagi dengan saya, Eko, di Aneka Jasa Motor. Solo. Fitur yang mencoba untuk terbuka dan apa adanya. Ini kamu bisa lihat harga ambil motor, harga jual motor, perbaikan. Pokoknya di sini kamu bakal bisa lihat semua rahasia motor bekas, rahasia dealer. Pokoknya, ayo, sinau bareng. Tahan lama bos. Bos, sebentar pak ini. Kenapa titik? Serius? Tak biasa nih, hari masih naik. Berjalan. Loh, korak itu? Tak standar titik berarti? Wow. Aku mau isu istrinya apa ini? Loh, itu ki. Mana lo bos? Ini sudah gitu. Oh, gitu lah. Iya. Oke, kita ada 15. Ini 2014. Lah, bokes ya, bos. Ya lah. Tek-tek satu deh, ya lah. Kita coba dulu. Itu kapan kita dapat itu 13.200. Kemarin pernah apa kan, mas? Kilometer baru 37.000. Raket gak raket tuh, setting pun ada. Mas kode yang tiga. Oh, ya lah. Ya nggak pakai kuis, kita kenal meneh, ya lah. Bisa kredit DP mulai piro ya? DP separuh masalah 2014. Oh ya lah, kita kenal meneh ya lah. Kira kan? Paling-paling boleh bocun deh, Pak. Oh, boleh bocun ya? Mana ini? Darimu pending tuku sate. Penak ya? Oh. Masa penak ini? Motornya penak banget itu kali. Ini nih ready. Yang ini ready kita jual di harga 15-an ya, Mas ya? 15-an. Oke, kredit DP-nya ya mungkin 7,5 neng 8 karena masuk koperasi. Pokoknya nonton video kita mau review lagi. Kembali lagi di saya Eko Aneka Jasa Motor yang ceria di channel kita dealer motor bekas Aneka Jasa Motor. Aneka Jasa Motor sih, Aneka Jasa Motor dealer yang mencoba untuk terbuka apa adanya. Di sini kalian bisa tahu harga pulae motor, harga jualnya, biaya perbaikan, bahkan kita itu di sini terbuka sekali tentang unit-unit yang kita dapat. Soalnya motor bekas itu tidak mungkin lah kita dapat kafe motornya api, tidak mungkin. Tapi kita usahakan kalau kita dapat unit, kita perbaiki sebaik-baiknya. Misal ada yang kerusakan, misal, tapi jarang sih, kita itu kebanyakan 80% itu siap pakai semua. Oke, tonton video kita, jangan lupa subscribe. Nenek, iklan ya, jangan skip, bos. Iklan itu rezeki kami. Jangan skip ya. Oke, terus video kita, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa ikut follow dan like, comment di Instagram kita, karena ada hadiah THR untuk dua orang pemenang. Aneka Jasa Motor Solo, solusi motor bekas Anda. Ayo sinau bareng, apone karo yangmu, seru mesti. Oke, hari ini kita mau review lagi. Gedenya kita masuk gak banyak, soalnya ini ya ternyata banyak yang keluar dari yang masuk. Terus harap review apa? Kita review sing datang-datang aja. Oke, kita ada ini. Ini jangan lupa subscribe pokoknya, subscribe. Jari Mas Yosi, ini enak iklan aja di skip gitu. Nggak skip, ngilang-ngilangin rezeki Mas Yosi. Oke, ini ada CBR 125 2016 yang special edition. Ini kilometernya kemarin 30 ribuan. Warnanya putih, frame-nya merah, ini asli. Jadi merahnya asli ya toh, asli ini. Ini kemarin dapat yang kita tuh 14 juta. Ada repaint di bagian sini. Masalah itu pas ditawarin temen itu katanya mulus orisinil. Setelah dicek ada seko perambanan tekan gini gak dibayar ya piye. Nah akhirnya ya wis rawa pula dibayar. Ini stikernya ganteng ini. Jadi kita dapat udah kayak gini, cuma motornya memang masih bagus. Kemudian kita ganti asok kanan. Dan jangan selalu nonton video kita pasti ada udah pernah kita review. Tadi udah review pas baru datang,
Ya, sok kanannya kemarin lecet lah, tak ganti. Kamu luski nanti ready ya paling bukain 16 jutaan lah. 16 jutaan DP, kredit DP mulai 2 jutaan bisa. Angsuran sekitar 700 untuk masuk ke leasing, Adira atau SFI bisa. DP 2 juta mawon. Ini adiknya Klaten bulan 8, pajak pasti hidup. Pajak pasti hidup. Nah, ini 35.000 ya toh. Untuk tahun semini, jadi naik motor-motor tahun-tahun umur meh 5-6 tahun itu naik kilometer segitu enggak banyak. Termasuk sitik lah, termasuk sitik. Jadi naik jalan sing lebaran ya toh yang desa cocok banget ini. Ban arep buri ya apik kabeh ini. Ya, pokoknya kita di sini garansi. Jadi biasanya garansi 1 minggu. 1 minggu full garansi. Misal ada kerusakan atau apa, kita cover semuanya, biaya dan spare partnya kita yang cover. Tenang mawon. Ini ada Suzuki Spin. Ini 2010. 10 ya mas ya? Anak pelatih. 2010 kalau nggak salah ini. 2010. Adanya Soekarjo bulan 7. Ini pelatih 22. Ini api ini. Api dalam artian untuk tahun segini jarang-jarang saya api. Tapi ini api, stikernya ditutup. Dibuka orang ya mas ya, dibuka mas ya, tidak jong ya mas ya. Stiker ditutup. Sakram depan pakai gede, terus sekok-soknya ganti, diganti sekok ini, api banget sekok ini, api ini. Tunggu lagi nih mas, starter ya. Ini kemarin kita dapat 4 juta. 4 juta dapatnya. Wow, api ini. Wow. 125cc, jadi spin itu 125cc. Ini mesinnya sama dengan, apa jenenge, Skywave, Skydrive, itu sama. Di kantor. 108cc, ini nek ready nanti bukanya 5,5 agak mahal. Soalnya untuk matematik mini kayak gini, di sini tuh laris. Ini dalam artian mini regani. Soalnya jarang motor tua, kondisi api. Cek garansi itu jarang. Kita beli ini masih garansi, masih umur motor lama. Masih bagus kondisinya, masih oke. Okay. Yo, untuk budget segitulah. Masih worth it toh, Mas. Masih worth it. Nah, cucuk 5,5 untuk Matic, meskipun Suzuki loh ya. Malah mantek dia, terus bisa kredit, berarti bisa kredit, dengan DP 3 juta bisa. Terus, kita ada lagi Lexi, ini 2021, tapi ini kira-kira 2018 loh, ini mulai loh. Ini kemarin teman kita yang di Kundang Motor, Mas Dadang. Dia kan kerja di Kundang Motor, makanya dia dapat NOS. NOS itu New All Stock, jadi motor baru tapi stok lawas. Ini 2021, ini nikir 18. Kemarin kita ambil 17,5 karena yes, karena Mas Dadang itu beliau itu kan yes, lengganan nyetori kita. Yes lah, orang sih tidak apa-apa. Kita ambil, kita bantu jual. Kita ambil 17,5 kemarin. Ini kilometer 12.000 atas namanya SDW. Jadinya nyari mas, nyari KTP di mas ini mas Dadang ini kerja di Kundang Motor. Orangnya oke pokoknya. Ini sudah tipe ABS tertinggi. Jadi Lexi itu ada Lexi standar. Lexi S itu pakai keyless. Ini Lexi S ABS teh, cari tertinggi. Ini mana kita belinya itu udah 17,5. Mas saya ngelingi jasa-jasa beliau di sini. Dan ini kan, apa namanya, nicknya kan 2018 meskipun tukunnya lagi baik, 2000 selikur kemarin, baru setahun ini. Ini BPKB ini nunggu hari Selasa baru keluar. Hari Selasa ya BPKB ini ya. Selasa, berarti sekitar tanggal berapa mas? 3 likur. 3 likur, 4 likur, selawin, 6 likur, tanggal 26 ya, 26 April. Nah, jenang nontonnya tanggal 26 ya sempat BPKB ini. Dari Soekarjo, bulan 1, 2021,
tapi nicknya 2018. Ini NOS ya, ini nek jumlah di lor adulis songlasan lah 19 jutaan atau larang ya, tukunnya larang kok ini tanyang mitlas ya Allah ya kadang baru pocok Dewi rapopo. Terus ini ada lagi leksi yang kemarin 2020 ini untuk E itulah setengah dapatnya kita jual dari harga 19 jutaan karena ini lagi angel barang jadi ya kita jual agak tinggi dikit rapopo lah arah lebaran soalnya. Terus ini ada varian 150 125, 150, 150. Aerok ada, jenengan tinggal buka link video kami di video-video sebelumnya. Jadi motor di sini sudah kita review semua. Ini sudah kita review KB. Untuk harga di pasti dueling masih bisa nego sampai deal di sini. Monggo. Jadi di sini harga masih bisa nego. Terus kita enggak ada harga gimmick, jadi harga itu misal harganya nenggon tiru HP gua, Mas. Oh, harian sebentar ya. Lihat dulu ya. Mulai lagi. Ini ulang tahun nih. Kado nanti. Langsung ya mulai lagi. Ulang tahun untuk kado ya. Giveaway, giveaway. Mas, yang kasih mana? Bapak yang kemarin termotor apa? Oke, lanjut. Mau anak telepon soko BCA tak kurang kayak kado seperti mulai sampai ulang tahun. Ini teksinya adalah aku 2018. Ibunya itu yang beli. Beli ganti oli. Jadi sini jalan beli motor sini. Beli ganti oli. Kita garansi pokoknya. Nah, ini gesek dulu ganti oli. Nanti diserahkan pada pemakainya, pembelinya, pemakainya. Kita lanjut ke sini. Ini ada Maxi yang tadi yo. Ini blade-nya yang kemarin ini 2013 karburasi. Ini apik nih Mas, kilometer 65.000. Apik nih. Ini daripada sing ini sama ini kondisinya menang ini meskipun ini karburasi ini injeksi. Ini aku menang ini kondisinya. Ini 110cc karbu, ini injeksi. Ini yang Repsol, ini yang HRC. HRC itu warnanya merah putih kayak gini. Ini kemarin dapatnya kita itu 6,2. Coba kemarin itu karena nah jadi lihat reviewnya kemarin, ini yang kepanasan kan kayak kerupuk itu kita ganti dan terus stiker sini kan juga kepanasan. Sudah kita ganti, kita muluske. Sudah kita muluske, pokoknya tinggal pakai. Ini nanti bukanya 8,33 iklan kita pokoknya. Ini bisa kredit DP separuh masuk koperasi. Ini 2013. Nah, ini mah 8,5 ini malah. 8,5 ini injeksi malah 0,15. Ini DP 1 juta bisa ini. Yang ini. 1 juta bisa yang ini. Yang pengen murah. Jadi kita itu di sini harga sesuai kondisi ya. Jadi kita enggak pukul rata. Kita buka apa adanya. Meskipun motor itu sudah kita mulus kene, dari nolnya kondisinya yo bisa dibilang grade-nya B atau C, terus kita mulus lagi tetap harganya beda. Tidak usah khawatir. Orang rana diabusi gitu. Kadang-kadang orang khawatir. Ngomong itu dinego-nego kayak makanya kita itu di sini daripada nyun sewu, daripada beli motor sudah jadi dari bakul-bakul atau apa, kita mending ambil ke user yang mentah. Biar kita berlaki sendiri, kita pastikan misal ada penggantian part itu, kita pastikan ganti orinya, ganti orinya biar jenengan ya tidak kecewa. Terus ini ada lagi Jupiter, ini 2012, ini bukanya 799, ini 7 jutaan, tidak apa-apa. Kredit DP ini mulai separuh juga, langsung operasi. Ini bagus ini, kita kan punya harga 6 juta juga punya, tapi ini jenengan pakai sendiri mending larang sidik, apik jenengan tidak ya rakat. Masalahnya rakat motor itu kadang-kadang habis di biaya, habis di waktu. Mending jangan pakai yang bagus sekalian. Ini nomor molas, ini bukanya itu 10.55 di iklannya. Bisa kredit DP, DP-nya mulai 2 jutaan. 1 juta kayak bisa. 1 juta yang rugi ding. Yang rugi itu bisa 1 jutaan. Ini 2 jutaan.
Ini kemarin dapatnya kita itu 8,5 ganti ban 2 ekor. Ada jak laten 8. Ini bagus ini. Nenek besar di sini dimaklumin lah, nanti kita bersih ke. Kita muluskan lagi. Ini revo 6 jutaan juga. Jadi revo ini atau revo yang itu harga hampir sama. Ini 699, yang itu 655. Pengen yang karbo apa injeksi sesuai selera sampean. Soalnya siap untuk lebaran. Bergaransi itu pasti, ya toh. Terus dilayani dengan tulus hati dengan saya mas-masih ini. Nanti habis lebaran kita ada kedatangan lagi marketing, ya toh. Yang handal dan tampan seperti masih ini. Kenapa harus tampan? Nah, marketingnya kayak aku ngene iki ya mungkin soalnya ngoceh tok ini enggak payu-payu. Mas ini ngene iki wis dodolan ya. Ini NMAX 2019. Ini hitam top. Ini kilometer 9.000. Nah, ini kemarin di stiker, Mas. Sayangnya, Mas, stiker kita buka. Pas dibuka itu Mas ini CNLM5, Mas ini. Di bensin deh, Mas ya. Mas. Ya. Ini lim-lim si ono ini. Wah, yes. Kalau di mana lagi, kok? Ini mana istimewa? Dapatnya kita 25.400. Istimewa, cuma rainer sih ini. Ini ada retak di Mika Sen. Rarasek tadi, siapa ini, ya? Ini mana di stiker hitam. Terus dibuka itu kadang-kadang limnya kiri-kiri kayak gini. Ini kurang bersih, ini yang bersih. Gitu lagi. Nah, Mikan ini biar kita ganti semua nanti. Baru kita pesan ke Iwan, beneran dikali ke kosong. Motor itu istimewa, nol sepet, tadi kita dapat enggak nyepet sama sekali, cuma ininya retak, enggak tahu kenapa, sama beliknya itu ini retak, nanti kita ganti orinya. Terus ini kan stiker, kita buka, mulus juga. Mulus, cuma ini yang mas, yang bersihin itu kurang bersih ini. Ini kurang bersih yang bersihin. Nanti biar digosok lagi pakai bensin nanti. Oke, nanti terima mulus ya. Ini kilometer 9.000. Kita buka di harga 28 jutaan. Nek jenang rusak ke sing iki barang penceng ngasa iki gitu. 28 jutaan. Nek jenang ngesakin 27 jutaan kita punya. Kilometer 30.000 warane item job juga. Nek ngersake sing 26 juta juga ada ning warane abu, abu. Abu abu yang itu. Nah, ini kan juga job juga ini. Ini ABS. Ini mau ya, ini jualnya 19 juta masalah ya tukunnya selarang. Item dope itu bukan nanti laku. Nek pengen emek murah, ini ada emek murah. Ini sempat kita review sebelumnya ready, sebredi. Jadi nek unit mentah jangan tahu sendiri. Ini murah 9,5. Bisa nego sampai deal. Event tuh kemarin 6 juta ragate ya lumayan kan. Plat, pajak, pajak 1 juta mayan. Terus ganti ini bedak ke sayap dan lain-lain. Rambut pan ganti baru. Oke, ini speed, ini kan ukurnya 12 juta. Ini kita buka di harga 13,5. Untuk larang, masa itu ukurnya selarang. 13 jutaan jualnya. Di selakin bulan 1, 2016. Bulan 2017. Oke, sekian ya. Terus kesel, terus ngambleh, terus ngelak. Terus saya, terus jam 10 ya nanti siang. Sampai ngelak sih ngomong. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terus jangan lupa follow akun Instagram kita. Di sini, terus di like, follow, komen, karena akan kita undi tanggal 27 nanti. Oke, tonton terus video kita. Pokoknya sekali lagi jangan lupa subscribe dan aja di skip iklannya. Gitu dari Mas Yosi. Sabar sidik ya. Oke, salam sehat dan kuat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita, yang udah setia dengan channel kita. Saya doakan yang belum punya motor dan tim motor. Serong di bojo. Mas. Wonten mamang. Nang di bojo, masih ganteng lagi. Rong di bojo kan. Yang ireng duwe sok ya. Yang belum punya rumah, nang punya rumah. Pokoknya salam sehat dan kuat dari Aneka Jasa Motor Solo. Solusi motor bekas Anda. Ayo sinau bareng dodol motor. Di sini jenengan dodol argane ngerti to kan? Kulae. Kulae ngerti atau ngerti nek tonggo dodol motor ya to. Kulaan ternorene. Kati. Terima kasih.